vor allen Dingen hier, um zu demonstrieren und für unsere Rechte. Pride Week gitu ya, di mana-mana itu dan rainbow regenbogen flag, rainbow flag pelangi-pelangi. Guys, balik lagi sama aku di channelnya Rico Rik. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dan selalu happy dan selalu bahagia. Di video kali ini, sekarang aku ada di Belgia dan oh ya, salam dari Belgia ya. Kemarin aku sampai di Belgia dari kota Köln di Jerman sampai ke Belgia sini aku cuman untuk beberapa hari aja, liburan tipis-tipis gitu. Dan di video kali ini aku mau infoin buat kalian, tanggal 29 besok itu di Köln ada Christopher Street Day, itu tuh gay parade seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi biasanya tuh acara Pride itu tuh selalu setahun sekali ya, bulan Juni, Juli gitu, summer musim panas. Karena tahun lalu itu pandemi tutup, jadi nggak ada Pride, nggak ada Christopher Street Day di seluruh Jerman dan mungkin di seluruh Eropa juga ya, karena kan ada yang di Gran Canaria, ada di Prancis, di Belanda, di mana-mana gitu. Nah, kabar gembira juga buat kalian, tahun ini itu ada Pride, jadi kalian boleh datang ke kota Köln. Sekarang itu jadi Pride Week gitu ya, di mana-mana itu udah rainbow. Regenbogen flag, rainbow flag, pelangi-pelangi. Ya, aku pribadi sih nggak buru ya untuk nonton gitu. Dan kemungkinan aku sampai di Köln itu juga agak telat ya sampai kota. Kalau misalnya aku berangkat dari sini jam 10 pagi, mungkin ya 3 jaman gitu, 3 sampai 4 jam sampai. Dan tahun ini tuh berbeda banget sama tahun sebelumnya. Terakhir itu tuh tahun 2019, jadi masih ada partinya, ada semua tuh bebas gitu loh, parade di jalan pakai mobil-mobil besar gitu, dibilangnya apa ya, party truck gitu ya. Tapi tahun ini kayaknya cuman kayak demonstrasi aja gitu, jadi biasa tiap tahun sebetulnya kalau pas lagi parade itu ada demonstrasinya, dan kali ini seperti yang ada di video ini. Kayak kemarin ada di Berlin, ada di Duisburg, ada di Stuttgart, ada di Jena. Itu semua tuh tuntutannya ya otomatis sama lah, sebagai kaum yang minoritas di dunia ini kita tetap menuntut hak kita yang sama gitu. Cuman ya kalau di Eropa ya, di Jerman segala macam itu semuanya tuh udah layaknya biasa ya, walaupun kaum minoritas kita diterima masyarakat luas, kita nggak dijudge kayak yang di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia kan kaum-kaum minoritas seperti itu kayak disisihkan gitu loh, nggak dipandang. Padahal kalau di Eropa ya, semua nggak dipandang status kamu apa. Kamu bisa berkecimpung di dunia politik, kamu bisa jadi diri kamu sendiri gitu loh. Dan untuk demonstrasi kali ini tuntutannya sebetulnya bukan untuk di negara kita ya, di Jerman atau di Jerman atau di Eropa lainnya gitu, karena di sini semuanya sudah biasa gitu kan. Udah kamu mau menikah dengan pasangan kamu ya silakan, kamu hidup bareng atau apa segala, atau kamu mau punya anak dengan pasangan kamu walaupun pasangan kamu sejenis, itu nggak masalah. Jadi LGBT itu di Eropa nggak dipandang rendah kayak di Indonesia. Nah, tuntutannya itu lebih ke masyarakat luas ya, jadi ke dunia, bukan ke Eropa atau ke satu negara aja. Jadi biar kaum minoritas yang ada di negara-negara lain itu juga ngalamin kehidupan yang sama, yang punya
punya undang-undang yang sama, undang-undang yang kuat, yang diakui negara, yang diakui masyarakat luas, bisa hidup seperti layaknya manusia biasa, jangan dipandang rendah gitu. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room.
dark in this room. Tell me what you wanna do. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you made me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. So, gimana guys, itu tadi klip dari beberapa tempat ya, CSD yang sudah ada di Duisburg, di Stuttgart dan Berlin, dan untuk hari Minggu ini di Köln. Selamat menonton dan happy pride for you all. Sampai ketemu di vlog berikutnya, sampai ketemu di next video. I love you all. Happy pride. Bye bye.